Hai Lur, kembali lagi bersama saya di channel Sesepuh NFT ya. Ini adalah video lanjutan dari Cropite, karena memang proses grindingnya selesai. Jadi saya buat video lanjutannya agar dulur benar-benar paham ya setiap prosesnya. Dan karena memang trialnya cuma 7 hari, jadi benar-benar saya maksimalkan. Biar tahu sebenarnya game ini benar-benar gratis ataukah memang berbayar. Penasaran kan? Jadi langsung saja simak videonya sampai selesai. Bagi yang belum join di channel Telegram, bisa join dulu ya. Linknya ada di deskripsi. Kita langsung lanjut ke pembahasannya ya. Tapi sebelum kita mulai, saya sarankan lihat video sebelumnya ya. Linknya saya berikan di sini nih. Nanti akan muncul, atau kalau enggak, dulur bisa cek di playlist ya. Saya sudah buatkan playlistnya, cek saja di playlist ada Cropite. Nanti klik saja di sini ya, dan dilihat video-video sebelumnya karena nyambung. Step-stepnya ada di situ. Good job. Oke ya, di sini saya langsung bahas hasil dari grinding kemarin. Ini saya dapat notifikasi bahwa grinding crop to make food. Jadi kita bisa membuat makanan untuk ternak ya dengan menggunakan grinding. Kemarin saya sudah grinding 10 jagung dan prosesnya sudah selesai ya. Bagi dulur yang memperhatikan video saya kemarin, makanya ditonton dulu biar jelas. Kemarin kan tinggal 8, sekarang nambah jadi 18. Berarti nambah 10 ya. Jadi grinding 10 jagung nanti jadinya juga 10 jagung ya. Jadi sesuai jumlah grinding dengan hasil yang didapat. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau seandainya kita kehabisan makanan ya, karena kita sudah tahu prosesnya. Sekarang saya akan memberikan makanan pada hewan ternak saya, karena di sini tulisannya next feed in 00 ya. Jadi sekarang saya sudah bisa memberi makan lagi. Kita tunggu prosesnya selesai di sini. Kita coba kasih makan lagi di sini. Oke, kita coba kasih makan yang ini juga. Oke, sudah selesai ya. Kita tunggu memberi makan besok lagi. Di sini terlihat sisa jagung saya tinggal 10 ya. Besok saya bisa grinding lagi karena di sini besok saya sudah panen. Kita coba cek di bagian crafting ya. Saya masih punya 3 telur, susu 6, jagung masih 10, masih kurang ya. Yang dibutuhkan 10, 10, 25, 10. Jadi masih cukup kurang. Kemarin ada yang tanya ya. Bang, kira-kira yang solar panel sama kincir angin bisa dijual nggak? Nah, untuk jawab itu kita bisa cek di sini ya. Ada tulisan kali 0, itu berarti kita belum punya ya. Itu berarti ya nggak bisa dijual, karena kita nggak punya. Kalau punya bisa dijual. Good job. A few moments later. Video yang tadi saya buat 2 hari yang lalu. Dan baru saya bisa upload sekarang karena setelah saya coba cari tahu, game Cropite ini cukup sulit ya. Dalam artian, dari item yang kita dapat selama 7 hari, kalau dilihat dari prosesnya, tidak akan cukup hasilnya untuk menjadi modal lanjutan ya setelah trialnya selesai. Dan setelah banyak dari dulur di YouTube yang komentar tentang gamenya nggak gratis, terus harus beli pack, jadi saya coba untuk tanya langsung ke grup official ya, dan mencari tahu tentang game ini lebih lanjut. Dan di sini ada Cropite Army ya, atau yang menjadi admin di grup globalnya. Di sini juga ada yang komplain dan merasa bahwa referral system itu menjadi sebuah jebakan. Lalu mereka mengatakan, jebakan, game ini tidak free to play. It's a crypto game. Ini adalah game crypto yang mana pada intinya adalah dibutuhkan investasi jika memang ingin mendapatkan sesuatu. Ya, intinya ya, ini tidak gratis ya. Dan trial yang kita dapatkan selama 7 hari,
itu hanya sekedar trial ya, yang mana kita bisa bermain untuk melihat game crop bet ini seperti apa. Jadi kalau seandainya bagus ya lanjut, kalau seandainya nggak bagus ya nggak lanjut. Dan kalau seandainya bagus, dulur harus investasi ya, atau membeli packnya. Jadi kesimpulannya, game crop bet ini tidak free to play atau tidak gratis dimainkan, dan trialnya hanya sekedar trial ya, bukan trial yang memang kita dipinjami 7 hari, terus kita kembangkan, setelah 7 hari habis ini, kita masih terus bermain dan kita bisa mendapatkan cuan, tidak seperti itu. Jadi trialnya memang benar-benar trial, di mana kita bisa bermain hanya untuk melihat ya, game crop bet ini bagaimana, hanya sebatas itu. Bukan modal yang didapat lalu bisa dikembangkan dan terus kita bisa bermain sampai cuan, bukan seperti itu. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya berikan pada video ini. Sebelumnya saya juga minta maaf ya, karena memang saya bilangnya free to play, tapi ternyata enggak. Ya memang awalnya free to play, cuman orientasi untuk bermain game kripto kan untuk cari cuan. Dan kalau memang pada ujungnya kita harus bayar, berarti ya enggak free to play, itu hanya trial saja. Jadi gitu ya, semoga dulur paham dan sekali lagi saya minta maaf. Tuhan kan berikan jalan. Lubang berarti harus bagaimana ini? Lanjut atau enggak? Kalau saya pribadi tidak akan melanjutkan ya, karena sudah ada permainan yang seperti ini, seperti My Devi Pet, lalu Rai City. Karena niatnya saya review juga barangkali ada dulur yang memang berminat untuk bermain, dan saya kira juga gratis untuk dimainkan, dan modal yang didapat 7 hari itu bisa dikembangkan, lalu bisa dilanjutkan. Tapi ternyata tidak bisa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau memang game ini ternyata tidak gratis untuk dimainkan. Dan kalaupun memang ada dulur yang sudah suka sama gamenya dan ingin membeli packnya, itu terserah dulur ya, kembali ke pertimbangan masing-masing. Kalau saya pribadi, daripada main game ini, lebih baik bermain game lain seperti Rai City. Saya sudah buatkan juga videonya tentang modal yang dibutuhkan untuk bermain di game Rai City ini. Tapi tetap ya, resikonya sama-sama besar. Hanya saja yang membedakan di game Rai City ini menggunakan Oracle System. Setidaknya itu bisa menjamin sedikit tentang ekonomi di dalam game ya. Terutama tentang reward yang didapat untuk bermain di dalam game ini. Disclaimer on, ini bukan saran finansial, hanya memberikan informasi saja. Tapi kalau untuk amannya dan fundamentalnya lebih kuat, kalau saya untuk sekarang lebih memilih Dragonery ya. Timnya jelas, white papernya jelas, tujuannya jelas, dan juga menggunakan Oracle System. Hanya saja pertimbangannya sekarang adalah tentang bullish market yang akan sampai di puncak ya. Jadi harus berhati-hati dan benar-benar harus membuat pertimbangan yang matang. Itu saja video kali ini tentang game Crop Bytes. Bagi dulur yang punya pertanyaan, punya request, atau punya saran, bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Minum air, dikasih garam. Sekian, terima kasih.